Santai dulu gak sih? Ula. Halo guys, dengan Windy Nata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome back to Yandere Simulator. Kali ini kita tidak main Yandere Simulator yang demo, tapi kita akan main Yandere Simulator yang versi mod Summer Mode Heat Wave Mode ya. Pokoknya ini musim panas gitu. Ini dibuat oleh Hot Look ya. Aku ngeliat karena ini seru, jadi kita akan langsung mulai main. Oke, okay, let's go. Siapa yang tidak sabar untuk liburan musim panas? Di Indonesia tidak ada liburan musim panas karena selalu panas di Indonesia. Selalu musim panas di Indonesia. Wow. Si Ayano kayaknya bersemangat sekali hari ini. Mau bersenang-senang di pantai ya. Langsung pakai baju renangnya ya. Oke, okay, sebelum berangkat, apa itu? Oh, mesin minuman. Oke, okay. Ada di situ ternyata. So kita akan berdoa di Senpai Shrine. Kyoma Ubaku Ikimasu Yoni. Semoga gamenya tidak ngebug atau nge-crash ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya itu ada mesin minuman di belakang. Terlihat enak. So, aku tidak sabar. Aku pengen lihat keadaan sekolahnya. Oke, ini masih loading. Seperti biasa di situ Rai baru mengintip dari kejauhan. Gamenya lagi loading. Ya, aku melihat Budo berubah pakai celana pendek. Semuanya pakai celana pendek. So kita pertama akan free play dulu ya. Oh, ada yang namanya grind mode. Ini kayak misi gitu. Kita akan coba yang free play dulu. Di optimize, no. PC aku kuat. Ya, biasa nge-lag. Cewek-cewek populer. Halo, apa kabar? Oh, mereka cocok banget di sini. I love it. Hey, itu yang science keren banget. Aku suka banget kacamatanya. Aku pengen. Why? Udah, gak usah berantem. Ayo kita seneng-seneng. Kamu sejak kapan rambutnya hijau, Senpai? Bukannya aku bikin rambutmu biru ya? Atau mungkin aku salah lihat? Mungkin sebenarnya aku bikin rambutnya jadi hijau ya? Kita harus mencari minuman yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin ketidakberuntungan. Oke. Tentu saja aku pilih keberuntungan karena aku suka keberuntungan. So kita gak bisa ambil minuman. Di sini kenapa ada pipe wrench? Kenapa di situ ada pipe wrench? Kenapa pula di sini ada dispenser? Oke, okay. Oh kita bisa ganti warnanya, warna karpet kita. Oke. So ini yoga matrasnya aku jadiin warna biru karena aku suka warna biru. So kita bisa pilih minuman, minuman dingin. Oh, aku pengennya nomor 3. Ih lucu banget dia senyum. Apa ini? Colorful cocktail makes you feel dizzy. Oh, aku jadi merasa berbunga-bunga, lihatlah itu. Kalau kalian tahu meme Nyan Cat, aku mirip kayak gitu. Nyan 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 nyan. Hey Himari Fujita, kamu cantik sekali Himari. Selfie yuk. Selfie dulu dong. Selfie dulu. Kawaii yo. So pretty, so cute. Senpai, menyingkir dari hadapanku Senpai. Kamu tampan tapi nyebelin banget. Oke, aku pengen coba lagi koktelnya. No? Oke, itu kenapa di bawah ada chat? Untuk apa itu chat? Oke, apakah itu untuk misi? Oh, aku nggak bisa pesan minuman lagi? Padahal aku haus. Kita bisa beli firework? Oh, nggak bisa. Oh, uangku kurang. Kita butuh $40? Duit dari mana? Towel. Towel itu mengembalikan sanity dan menambah boost. $15. Oke, kita bisa ganti baju. Nice, simple and nice. Ini kita sama seperti semua orang ya. Baju kita samaan loh. Jangan main HP terus. Kita di sini liburan, guys. Nikmati waktu kalian di sini. Lucu banget ada payungnya. Wow. Kok kamu bisa kayak gitu? Ajarin dong, aku mau. Aku mau banget punya tubuh sefit itu. Coba kita kirim ke InfoChan. Aku gak mengerti, kamu ngapain nunjukin foto ini ke aku. Aduh, InfoChan membosankan sekali dia. Ayo InfoChan, turun sini. Kita liburan loh. Oke, ini apa? Buat apa ini? Kok kamu bisa kayak begitu? Oke, bentar, ini apa ini? Q ini apa? Ngedrop apa? Aku bisa pose di sini? Oh, aku bisa rebahan. Ayo rebahan dulu, kaum rebahan. Kenapa ini? Oke, kita akan rebahan. So cute. Jarang-jarang ya ngelihat Ayano santai ya. Look at that thumbnail. Alright, so aku akan jalan-jalan dulu, lihat-lihat. Hey. Kamu turun.
Eh, kamu terlihat cantik sekali. Dia dari klub drama bukan sih? Oh, really? I feel the same. Iya. Dia anak drama kan ya? Wow, jago banget. Oke, adakah tugas? Oh, dia nggak ngerjain PR. Ini cuma tugas placeholder. Alright. Makanya kerjain PR-nya. Malah naik di atas bendera melulu lu. Oke, yang satunya? Sit. Kalau duduk kita bisa fast forward. Kita bisa mempercepat waktu. Lucu banget. Ayano. Hey, apa kamu ada tugas? Si cowok pemalu. Ya, kamu butuh bantuan gak? Aku mau bantuin kamu nih. Mood aku lagi bagus. Dia haus. Oke. Kau mau minum apa? Oh, dia minta minuman kaleng. Jadi kita bisa gampang memanipulasi dia kalau misalnya kita ngasih dia minuman. No, seriously, it's not a big deal. Dia kayak, enggak usah beliin aku minuman, enggak apa-apa kok. Iya, aku beliin. Iya, aku beliin. Loh, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Ini klub drama di sini lagi pura-pura seneng-seneng kan? You're not actually dead, right? Kamu enggak beneran meninggoy kan? Makanya hati-hati kalau main pasir ya, nanti mukanya kesedot. Oke, hey, tampan, kamu ada tugas? Oh, ini mah misi buat jodohin dia sama si Osana. Enggak, makasih. Ini adalah waktuku untuk bersenang-senang, bukan kamu dan Osana bersenang-senang. No, aku menolak membantumu. Kamu ada tugas enggak? Si cewek art club. No, kamu enggak ngerjain PR juga. Makanya kerjain PR, malah nyantai-nyantai melulu. Aduh. So, ini kita pakai baju yang baju renang ini. Lala. Tapi aku lebih suka pakai baju yang ini. So, ini ternyata baju yoga ya. Cocok. Reset to default. Oh, ini beli minum. Oh, kalau beli minuman di sini gratis. What? Gak bisa aku ambil? Gak bisa aku ambil? Are you kidding me? Oh, come on. Aku pengen minum. Kalau aku gak bisa minum, aku spam terus itu. Lihatlah itu. Eh, guys. Minuman gratis, guys. Gak ada yang mau minuman gratis. Sebanyak ini loh, guys. Windian, sekalian mau minum gak nih? Ada banyak loh. Sayang banget gak diminum. So, kita bisa main Istana Pasir dengan harga $15. Duit dari mana? Oke, bentar satu-satu. Aku pengen lihat-lihat dulu. Ini apa ini? Oh, ini kayak Roblox ya. Kita bisa milih pakai apa aja. Ayano, ini? Apakah itu anting? Oh, itu anting. Ini gelang. Nah, ini gelang. Ini kalung, entahlah apa itu. Ini apa itu? Apakah itu topi? Oke, baiklah. Hey, aku udah cantik loh, aku udah trendy. Mantap kali. Hey, jangan gosip. Ayo kita seneng-seneng. Ayo kita bangun istana pasir, teman-teman. Lantainya jadi lantai kayu juga. Kalau para guru gimana? Kalau para guru, apakah mereka juga bersenang-senang? Oh, para guru kayaknya fokus bekerja ya. Yang seneng-seneng cuma para murid-murid. Oke, pada murid-murid biarlah bersenang-senang. Oh my god, lucu banget. Infochat ada kayak apa ini, air gitu kayak emojinya berubah. Lihatlah itu. Oh my god, kalian ngapain di situ? Kalian ngapain si Honda Puresu? Aduh, cewek-cewek populer ini nggak boleh gitu dong, guys. Gak boleh gitu, kasihan banget. Eh, pergi kalian. Jangan ganggu temanku. Dasar cewek-cewek populer. Iya sih, sebelumnya aku grup mereka juga. Aku ngapain foto mereka? Hey, kau butuh bantuan? Dia juga sama aja gak ngerjain PR. Tapi understandable. Dia gak ngerjain PR karena dia kan diganggu ya sama cewek-cewek populer. I'm so sorry. Hey, kamu jangan ganggu dia. Kasian banget. Atau mungkin si cewek-cewek populer itu pengen ngajak main si Honda Puresu ya. Ya sudahlah. Kita positive thinking saja. Ini berjemur, lucu banget dia berjemur. Oh, lucu. Itu siapa itu? Wah, kamu nyantai-nyantai ya. Mantap, mantap. Selamat bersenang-senang, teman-teman. Oh, aku bisa naik prosoton itu nggak ya? Oh my god, so many things to do. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Hey, pohonnya juga jadi pohon kelapa nih. Oke. Oh, ada banyak ternyata. Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah bikinin air terjun atau water slide sebutannya. Hey, tampan, mau main?
Dia juga sama aja gak ngerjain PR. Oh ada rumah nih, ada rumah mini bisa masuk. Enggak ternyata, rumahnya nipu. Rumah ini menipu aku. Oke, bisakah kita naik? Kita bisa naik. Uriah. Ini kayak di Shoujo City gak sih? Kita bisa naik water slide. Oke. Oh, pelan-pelan naiknya, awas jatuh. Ini kayaknya keamanannya agak dipertanyakan ya. Kita bisa sliding. Aku pakai, oh aku harus pakai baju renang dulu. Aduh, capek-capek naik ke sini. Aduh, harus turun lagi. Aku bisa turun begitu aja. Syukurlah aku ajaib ternyata. Dia nyangkut, kasihan banget. Kau butuh bantuan? Oke, dia udah gak nyangkut lagi kan. Mana terima kasihnya? Aku udah bantu kamu loh, gak nyangkut. Oke. So di sini pohon cerinya berubah jadi pohon kelapa. Hey Kokona, nyantai-nyantai si Kokona. Santai dulu gak sih? Duh kasihan banget dia terjebak. Oke. Udah, nah, oke, kita bantu dia jangan sampai dia ngestuck. Ya sama aja, sudah tidak terselamatkan lagi kawan-kawan. Oke, aku pengen duduk by the way. Aku juga pengen duduk dong. Himari. Oh udah, syukurlah aku membantu dia selamat dari stuck. Ya dia udah gak stuck lagi. Oh halo Himari. Nyantai aja dulu kan. Aku juga pengen nyantai. Aku juga pengen nyantai guys. Dia ngapain? Itu apa itu? Kamu ngapain di situ? Oh my god. Kamu ngapain di situ? Kamu ngedance. Is she twerking? What are you doing in here? Kamu ngapain? Dia juga sama aja gak ngerjain PR. Ngerjain PR. Sana PR-nya kerjain, malah ngedance sendirian di situ. Sus banget dia ngapain pula di situ? Ya udahlah aku enggak mau tahu. Emang cewek-cewek populer itu banyak yang dipertanyakan ya. Oh my god, Ketek lucu banget. Ketek lucu banget kalau misalnya dia pakai baju kasual gitu. Hey, kok tidak terlihat semenakutkan itu sekarang? Oke, klub berkebun biasa aja ya, membosankan. So, kalau misalnya aku pencet ini gimana? Oke, so aku bermain Castle Hustle. Kau sekarang bermain Castle Hustle minigame. Lihat kastil ini, iya. Kamu harus mendekati itu dan menghancurkannya. Jadi, ini tuh bakal nge-spawn di tiap skala kalau tiap kali kita hancurkan. Jadi, kita harus menghancurkan 10. Oke, jadi kita harus cari yang warnanya oranye. Oke, hancurin. Yeah. Oke. Animasinya lucu banget, agak kaku gitu. Castle is respawning. Oke, jadi castle ini akan selalu muncul di mana saja. Hint, the castle is in a very noisy room. Oke, kastilnya ada di ruangannya sangat berisik. Di sini? Ruangannya berisik. Di mana? Semuanya berisik. Kalau satu ruangan itu diisi 5 cewek aja udah berisik banget itu. Mana ya? Kastilnya di mana lagi? Oh, di sini kah kastilnya? Ruang yang berisik ya, ternyata di ruang musik. Dapet. Tapi kita harus menghancurkan 10, apakah bisa? Kecepatan kita bertambah seiring waktu. Hey, Budo. Kamu kenapa tidak pakai bajumu yang pendek itu? Kenapa pakai baju karatemu lagi? Aku ingin melihat kamu pakai celana pendek. Aha, dapet. Oke, ternyata kamu di sini ya, kastil. Uria, bara bing, bara boom, bara bow. Ini apa ini? Refill cocktail. Oh, aku bisa isi ulang koktailnya. Oke. Aku bisa pesan minuman lagi. Kalau aku pesan yang nomor 2, jadinya apa? Aku jadi haus beneran by the way. Aku pengen beli air minum dulu. Oh, ini udah jam masuk kelas ya. Udah guys, enggak usah masuk kelas, guys. Kita tuh di sini mau liburan. Oke, aku beli minum buat si cowok itu. Aku beliin dia Coca-Cola. Aku harap dia suka Coca-Cola. Loh. Padahal aku udah beliin minum loh. Ya elah. Oke, saatnya kita slide. Let's go. Woohoo. Oh. Wih. Mana gini doang? Mana? Oh, udah. Udah gitu doang. Ya, tapi oke. Kali ini kita akan coba yang grind mode. Oke. So, grind mode ini gimana ya? Oke, masih agak sedikit nge-lag. Yang penting gak nge-crash. Karena ini kalau mode kayak gini biasanya nunggu loading dulu.
Oke, okay, aku harap tidak merusak rekamanku ya. Oke, okay, sejauh ini sih kayaknya aman. Alright, so aku akan pakai baju ini supaya sama dengan semua baju teman-temanku. Oke. Okay. Oh gitu, ini tuh kayak misi aja sih sebenarnya. Kayak misi aja sebenarnya. Sebenarnya tadi kalau yang kita udah free mode itu udah ngebuka semuanya. So literally grind mode ini tuh cuma hanya membuka semua hiburan yang tadi udah kita coba sih. Aoi itu kan gaya jalannya karena tomboy ya. Dia tuh cocok banget kalau pakai celana gitu ya. Dia kan selalu pakai rok. Jadi kalau ngelihat dia pakai celana rasanya kayak cocok banget karena gaya jalannya yang tomboy itu. Oh my god. Aneh banget ngelihat para anggota OSIS pakai pakaian kasual gitu. Ini kayak dia tuh mau jalan-jalan ke mall gitu. Wah, apa ini? Popsicle. Oh, ternyata itu bukan es krim, itu pisau. Hey, aku udah beliin nih minumanmu nih. Dia nih anggota menjahit. Jadi kalau misalnya kita menyelesaikan tugas dia, dia tuh bakal bikinin kita seragam. Wala, oke. Hey, senpai. Nyantai dulu enggak sih? Ini kenapa sih? Kok bisa kayak gitu? Mana dia gerak-gerak gitu loh kayak. Tuh. She's twitching. What happened? Loh, kamu ngomong sama siapa? Kamu ngomong sendirian. Ya udah, aku temenin ngomong sama aku aja ya. Kau terlihat manis sekali hari ini, Himari Fujita. Kapan-kapan aku bantu ya siram-siram bunga. Oh, ada animasinya kalau kita beli tuh. Oh. Bagus banget. Wih, ajaib. Oke, kita akan buka yang cocktail picker-nya itu. Wih, mantap. Oke, aku minta minuman dong. Itu cat itu buat apa sih? Cat ini buat apa? Oke, coba kita pilih yang nomor 4. Es coklat, mantap. Apa ini? The headmaster no respect you. Kepala sekolah sekarang menghormatiku. Mantep banget. Apa ini? Aku pengen lihat fireworknya. Oke, so nanti kita bakal melihat kembang api. Ini meningkatkan reputasi kita 10 loh. Wih, itu apa itu? Di sana ternyata ada sesuatu. Wih, selamat liburan semuanya. Cihuy. Mantap sekali. I look so cute. Look at that. Nyantai dulu gak sih, Gan? Itu apa di sana tuh? Kok aku baru tahu di atas ada sesuatu? Apa ini? Aku penasaran apa ini? Can we open this? What? Up? Kenapa? Kok gak bisa diapa-apain? Okay. Ini apa ini? Wih! Wih! Hey, Ketek! Itu nikmati tuh kembang apinya! Itu berkat aku loh! I'm popular. Oh, kita buka satu-satu ternyata. Oke, kita coba buka yang ini deh. Ini tuh tadi water slide kan? Oh iya. What? Aku butuh 150? Duit dari mana segitu? Halo Pak Kepala Sekolah. Kok Bapak masih takut sama saya? Oh, kita bisa minum minumannya sih Pak Kepala Sekolah. Iya, Bapak santai aja. Saya cuma mau minum kok, Bapak. Ya, itu Kepala Sekolah sekarang menghormatiku. Jangan takut, Bapak. Oh, Bapak nggak ini ya? Bapak nggak bakal berdiri kan? Nggak bakal nge-taser saya kan? Oke. Okay. Kepalanya, oh my god! Bapak, lehernya baik-baik aja, Bapak. Sampai ke belakang loh, creepy banget. Sampai kayak begini, au, au, au. Leherku sakit ngikutin si Pak Kepala Sekolah. Hebat banget lehernya sekuat itu loh, guys. Buka apa itu Bapak? Bapak lihat apa Bapak? Aduh gak bisa baca saya Bapak, isi laptopnya Bapak. Bapak bisa saya habisi gak yuk? Oh no! Ya Bapak, Bapak saya kan mau kasih es krim Bapak! Oh ada apa Pak Kepala Sekolah dengan Pak Saiko ya? Oke, coba kita buka water slide-nya. Aku pengen lihat animasinya. Kuncinya besar. Oke, I wanna see the animation. Let me see. Wow, ini tuh kayak di Toka Boka gitu nggak sih animasinya, strukturnya mulai dari bawah terus ke atas, atau kayak Fortnite? Kalau kalian tahu game Fortnite, that's nice. Keren banget, aku suka banget liatnya. Satisfying banget dilihat, nyenengin banget dilihat. I love that.
Wow. I love that. Ah, suaranya juga enak. ASMR, guys. Lihatlah itu. Struktur bangunannya terlihat kuat. Oke, water slide-nya di mana? Aku pengen lihat. Lihatlah itu. Wah, kalah sih ini. Tukang bangunan Jawa kalah sih ini. Ini jauh lebih keren. Oh my god, it's so satisfying to see. Nyenengin banget dilihat. Oke, aku pengen lihat water slide-nya. Mana water slide-nya? Wow. Ting ting tong, ada nadanya. Oh, satisfying to see. Kalau yang ini uangnya gak cukup ya? Oh, uangnya cukup. Oke, mari kita lihat dekorasinya. Pembuatan dekorasinya lebih tepatnya. Aku pengen lihat, aku kepo. Oke, pertama tumbuh dulu pohon-pohonnya. Kita puter-puterin dulu. Oke, terus apinya langsung ada. Wow, mantap, praktis sekali langsung ada apinya ya. Oke, ini apa kalau yang ini? Kok aku baru tahu? What is this? Kita bisa ngapain di sini? Tempat buat lompat, buat berenang. Oh. Oh, sama-sama water slide. Aku pengen naik. Yeay. Tunggu, apa aku harus pakai baju renang dulu? Ayolah. Gak apa-apa baju seragamku ini basah. No. Aku harus ganti baju dulu. Mantap, nyantai dulu gak sih girls? Santai dulu. Tapi yang sebelah sini gak santai ya situasinya. Oke, aku udah pakai baju renang. Sekarang aku bisa naik water slide-nya kan? Oke. Kok jatuh? Lo. Ayano terlalu bersemangat sampai jatuh lagi dia. Sabar Ayano, sabar. Habis ini, sabar. Slide. Let's go. Kayaknya baru pertama kali ini deh aku bakal ngeliat animasi renang. Ini bakal berenang kan? Gimana renangnya? Aku pengen lihat. Apakah dia stuck? Oke, wuhuu. Lucu banget renangnya. Wih. Ula, 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 ula. Kita bisa naik ini? Enggak, ditembus dong. Kita bisa main bola? Enggak, ditembus dong. Sakti sekali. Ditembus semuanya. Lihatlah itu. Aku dari sana ke ujung situ. Aku bisa berenang dengan sangat cepat. Lihatlah itu. Aku akan menjadi juara berenang kalau kayak gini mah. Menyenangkan sekali. Membuat orang tuaku bangga. Dengan menjadi anak atlet berprestasi di sekolah. Kau terlihat santai sekali, Bung. Kau bersenang-senang, Awi. Jangan. Kenapa kamu gak pernah lihat orang pakai baju renang? Kenapa kamu curiga terus sama aku? Kasian banget. Di saat aku lagi senang-senang, di saat aku lagi liburan, anggota OSIS masih harus kerja ya keliling-keliling. Kasian banget. Cih. Kasian. Hai Mbak, aku punya es krim. Kau mau es krim gak? Kau mau es krim? Sepertinya tidak. Ada yang mau es krim? Ada yang mau es krim? Kau mau es krim? Dari liburan jadi mengerikan gini ya. Ntar aku sensor dulu, aku lupa sensor. Ada yang mau es krim? Es krim? Elsa, ada kamu suka es krim? Hai Rai Baru, kamu mau es krim juga Rai Baru? Es krim untukmu. Aduh. Tetap kalah dari si Rai Baru. Rai Baru terlalu OP, tidak bisa dikalahkan. So itu tadi untuk mod yang di Race Simulator yang Hate Wave. Aku harapkan enjoy. Mod ini dibuat oleh Hardlook. Aku taruh linknya di deskripsi. Kalian bisa enjoy dan mungkin kalian bisa mainin sendiri. So terima kasih. Arigato, teman-teman. Have a nice day. Bye-bye. Ciao.